Setelah menamatkan sekolah dasar, Syaputra Saiful siap melanjutkan ke tingkat SMP. Ia pun mendaftar ke SMP Negeri. Tetapi anak 12 tahun asal Ujung Berung Kota Bandung ini gagal diterima di sekolah negeri. Ia menduga salah satu alasan ia gagal lolos ke SMP Negeri adalah jarak sekolah yang cukup jauh dari rumahnya, lebih dari 1,5 km. Putra pun terpaksa mendaftarkan diri ke SMP swasta yang tak jauh dari rumahnya. Enggak kecewa, sekolah mana di mana aja, yang penting sekolah. Tadi udah sekolah? Udah MPLS, ketemu teman-teman baru, seru. Sekarang fokusnya berarti tinggal apa nih? Sekolah, tinggal belajar. Iya. Sekolah ya? Iya. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan lancar. Putra bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ibunya, Novi Nurhayati, berjualan makanan ringan di depan rumah mereka. Pendapatannya tak lebih dari 1 juta rupiah per bulan. Novi mengaku tak sanggup membayar biaya masuk SMP swasta sebesar 1,4 juta rupiah. Tetapi kini ia bisa bernapas lega setelah pihak sekolah menyatakan bahwa Putra merupakan salah satu siswa yang mendapat bantuan pendidikan. Putra masuk ke dalam kategori siswa rawan melanjutkan pendidikan atau RMP. Alhamdulillah, lebih lega gitu. Jadi nggak terbebani, anak bisa sekolah dengan nyaman sih. Gitu. Orang tua juga? Orang tua ya, alhamdulillah juga lah. Gitu. Tidak, apa ya, ibaratnya apa, tenang lah gitu. Di Kota Bandung, dari 6.149 calon siswa tidak mampu yang mendaftar ke SMP Negeri, pada tahun ini hanya 6.002 orang yang dinyatakan lolos. 147 lainnya dinyatakan gagal. Dinas Pendidikan Kota Bandung mengatakan 147 anak ini dialihkan ke sekolah-sekolah swasta di Kota Bandung. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, menyebut dari 180 SMP swasta di Kota Bandung, 128 diantaranya dapat menerima siswa tak mampu atau RMP dengan bantuan dari Pemkot. Siswa SD dan SMP tidak mampu yang dialihkan ke sekolah swasta mendapat pembiayaan hampir 4 juta rupiah per orang per tahun. Dana tersebut berasal dari Pemkot Bandung dan pemerintah pusat untuk pembayaran uang gedung atau uang pangkal, uang sekolah setiap bulan, dan kelengkapan seperti buku dan seragam. Pemkot menganggarkan 44 miliar rupiah untuk keperluan ini. Sekolah swasta yang menerima RMP. Jadi saya kira sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan, semua sekolah juga yang support bagaimana dengan kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh ada warga pendidikan yang tidak bersekolah di pendidikan dasar, maka sekolah diharapkan mampu menerima siapapun yang hadir di sekolah yang bersangkutan. Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan mengatakan pendidikan adalah hak warga negara. Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Bandung memastikan anak yang gagal dalam PPDB tetap dapat bersekolah dan memasukkan pembiayaan mereka dalam anggaran pendidikan. Itu prinsip, karena itu pendidikan itu kan amanat konstitusi, amanat para pendiri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, ada di konstitusi, bahkan ada di pembukaan gitu ya. Nah ini tidak boleh anak tidak bisa sekolah gara-gara nggak punya biaya. Nah itu tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Termasuk DPRD-nya juga ini harus memberi support kepada pemerintah daerah, ya, terutama soal penganggaran ya untuk kelompok-kelompok rentan. Cecep juga meminta pemerintah untuk kembali melakukan evaluasi soal PPDP, termasuk penerimaan berbasis zonasi. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.